Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Faqala idun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa UBTV rahimakumullah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa di acara pada UB TV ini. Pemirsa UB TV yang saya hormati, kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat 13. Ayat ini termasuk ayat sosial kemasyarakatan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, berbangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan wanita. Itu sudah sunatullah. Sunatullah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, dari laki-laki dan wanita ini lalu berkembang jumlah manusia di muka bumi ini sangat banyak sekarang, kurang lebih antara 7 sampai 8 miliar di planet bumi ini. Yang kita kenal tata surya itu matahari, Merkurius, Venus, bumi, lalu Mars, Jupiter sampai dengan ke Pluto sana. Nah, kita hidup di muka bumi dan jumlahnya hamba Allah yang bernama manusia adalah sekitar 8 miliar. Dari laki-laki dan wanita, maka berkembang biak yang namanya manusia ini. Lalu muncul yang namanya komunitas yang paling kecil dari manusia itu yang namanya rumah tangga. Rumah tangga. Himpunan-himpunan rumah tangga ini, ya, himpunan-himpunan rumah tangga ini kita sebut lalu ya, himpunan-himpunan rumah tangga ini lalu menjadi suku. Dan kita tahu bahwa suku di Indonesia sangat banyak sekali jumlahnya. Himpunan-himpunan suku ini lalu muncul yang namanya negara. Yang kita tahu lebih dari 300 negara yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika kita berbicara masalah manusia hidup di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ini ya, pasti terjadi pergerakan ya. Pasti terjadi perubahan gitu. Yang pertama ialah hukum yang pertama tatkala kita hidup di bumi ini, antar satu person dengan person lainnya, antar suku satu dengan suku lainnya, antar satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya, antar satu negara dengan negara lainnya, pasti terjadi yang namanya persaingan, pasti terjadi yang namanya kompetitif, perlombaan di dalam hidup ini. Baik perlombaan kompetitif dalam bidang pendidikan, baik kompetitif dalam bidang ekonomi,
baik kompetitif dalam bidang politik, terlebih di tahun-tahun politik semacam ini, baik juga persaingan dalam bidang sosial kemasyarakatan, itu yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan hidup itu harus bersaing memang. Berani kita hidup di muka bumi Allah, maka kita harus punya program untuk bersaing dengan orang lain. Tapi persaingan yang sehat, gitu ya, yang sehat seperti itu. Nah, tatkala bersaing di segala lini kehidupan ini, maka hukum yang nomor dua yang terjadi, ada di persaingan itu yang berhasil, ada yang tidak. Pemainnya di bidang pendidikan, ada yang berhasil berlanjut. S1-nya lulus, S2-nya lulus, S3-nya lulus, sampai yang paling tinggi jenjang yang namanya profesor atau guru besar. Tapi ada juga yang gagal. Baru SMA sudah enggak selesai. Baru SMP sudah enggak selesai. Baru S1 enggak selesai, ada yang gagal. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak dalam bidang pendidikan. Begitu juga kita lihat dalam bidang ekonomi. Ada yang berhasil terus, ya, dikembangkan bisnisnya, berhasil dia menjadi orang yang kaya. Begitu juga dalam bidang yang namanya bidang sosial kemasyarakatan. Ada yang berhasil untuk membawa umat ini dalam bangun kehidupan, dia berhasil. Dia buat yang namanya pondok pesantren, dia buat lembaga pendidikan, dia buat himpunan-himpunan untuk mengentas kemiskinan dalam bidang sosial kemasyarakatan, hasilnya. Demikian juga di dalam rumah tangga kita lihat persaingan terjadi. Ya. Persaingan terjadi dalam rumah tangga. Antar saudara pun juga, tapi persaingan yang sehat. Ya. Yang satu bagus prestasinya, yang satu lagi ya tidak terlalu bagus prestasi dalam pendidikan. Kita lihat dalam di rumah tangga. Jadi dalam segala lini kehidupan ini, kalau kita mau hidup, maka harus kita siap untuk bersaing. Tentu persaingan yang sehat seperti itu. Para pemirsa TV UB yang saya hormati, kita lanjutkan materi yang sudah kita kaji sebelumnya. Ya, jadi yang berikutnya ialah persaingan di bidang politik, dan ini tahun-tahun politik. Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal, seperti itu. Nah, kaidah yang berikutnya, setelah kita tahu dalam persaingan hidup ini ada yang berhasil, ada yang gagal dalam segala lini kehidupan ini, maka ada hukum yang dibuat oleh manusia bahwa yang berhasil itu ya, seolah-olah dia mulia. Berhasil dia dalam bidang pendidikan sampai mencapai doktor, profesor, lalu dikatakan mulia. Berhasil dia dalam bidang bisnis yang semula dia miskin, ulet dia berbisnis, lalu dia berhasil, dikatakan mulia karena kekayaannya. Lalu dia berhasil juga dalam bidang kemiliteran, mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu jenderal, lalu kita katakan berhasil. Ya. Demikian juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, yang berhasil ini, ya, kaidah dari manusia disebut orang yang mulia. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mengikuti konsepsi manusia, akal manusia, bahwa yang berhasil mulia, maka pertanyaan berikutnya ialah kapan orang-orang tidak berhasil dikatakan mulia? Orang tua kita yang mengantarkan kita menjadi orang yang berhasil dalam bidang kemiliteran, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, ya,
dia hanya sampai SMA, kadang-kadang sampai SMP orang tua kita, kan tidak berhasil dalam bidang pendidikan. Lalu kapan dikatakan mulia orang ini? Orang-orang kebanyakan kapan dikatakan mulia? Kalau yang berhasil ini aja yang mulia gitu loh. Pemirsa UBTP yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan rumusan kepada kita sangat adil sekali, ya sangat bijak sekali, ya tentang siapa yang mulia itu. Maka muncullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kunci utama untuk mendapatkan kemuliaan hakiki itu ialah lewat yang namanya takwa. Ya, orang yang bertakwa menjalankan prinsip-prinsip takwa ini, itu kita sebut dengan muttaqin. Ya, muttaqin. Nah, pemirsa UBTP yang saya hormati, nah, jadi banyak sekarang dalam kehidupan ini orang mencari yang namanya kemuliaan itu lewat yang namanya harta. Pagi, sore, malam bekerja mencari harta. Ya. Tambah banyak harta yang dikumpulkan, dia merasa tambah mulia. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya sementara. Begitu juga yang terus mengejar yang namanya kedudukan-kedudukan-kedudukan. Ya. Tidak pernah berhenti ya. Dengan kedudukan yang terus-menerus yang digenggam dalam kehidupan ini, dia merasa mulia. Ya, mulia. Tapi ini juga kemuliaan yang semu. Demikian jabatan-jabatan yang lain juga itu. Nah, kalau kemuliaan dikejar lewat yang namanya predikat-predikat dunia ini, maka dia akan kecewa nanti. Begitu dia menjadi orang yang miskin, habis hartanya, maka dia tidak mulia lagi. Begitu dia sudah tidak mendapatkan yang namanya titel-titel itu, maka dia tidak mulia lagi. Lantaran itu, kemuliaan hakiki itu ialah carilah lewat yang namanya inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat lewat yang namanya takwa ini. 200 kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lagi menyebutkan yang namanya takwa ini. Orang yang menjalankan takwa ini yang namanya muttaqin. Sampai dalam surat Al-Baqarah 197 lalu Allah memberikan kenapa kita harus memakai yang namanya takwa ini. Di dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Karena Allah menyebutkan watazawwadu fa inna khairazadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa ini. Tidak dilarang kita mengumpulkan harta, boleh dan sangat dianjurkan. Tidak dilarang kita meraih jabatan, jadi bupati, jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden, monggo silakan. Tidak dilarang. Silakan kejar yang namanya, mulai dari insinyur, dokter anda, dokter randus, magister, sampai ke dokter, profesor, tidak dilarang. Tapi semua yang namanya predikat-predikat dunia ini harus dipayungi dengan yang namanya takwa tadi itu. Nah, orang yang menyertakan takwa dalam memelihara yang namanya predikat-predikat tadi itu disebut dengan muttaqin. Maka selamatlah dia. Ketika dia menjabat, dia mulia. Begitu dia turun dari jabatannya, dia tetap mulia. Kenapa? Karena dia memakai yang namanya prinsip takwa ini. Pemirsa UB yang saya hormati, begitu juga dalam hal yang namanya harta. Pada saat dia kaya, dia mulia. Tapi begitu dia miskin, sudah ditinggal oleh orang-orang, dia masih tetap mulia, masih tetap juga senang dan sebagainya, karena dia payungi kehidupannya itu dengan yang namanya takwa ini. Ya. Pemirsa UB yang saya hormati, mari setelah ini kita lanjutkan kembali apa sebenarnya yang disebutkan bekal yang terbaik itu. Watazawwadu fa inna khairazadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
agar kita bisa meraih menggapai kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat lewat yang namanya takwa ini. Orang yang menjalankan itu disebut dengan muttaqin. Maka pada season berikutnya kita melihat kriteria-kriteria muttaqin itu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, pemirsa TVUB yang saya hormati, kita lanjutkan materi tentang muttaqin ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsepsi kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan bekal yang terbaik. Itu bekal yang terbaik itu ialah takwa. Orang menjalankan takwa ini disebut dengan muttaqin. Nah, apa saja kriteria yang namanya muttaqin itu? Kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Al-Qur'an juga memberikan informasi. Muttaqin itu ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Yang pertama, kriteria pertama, ya, bekal yang terbaik itu ialah yakin kepada yang gaib. Tidak semua orang bisa percaya kepada yang gaib. Apalagi orang ini sering neliti, ya, sering mengadakan riset dan sebagainya. Nah, riset-riset yang ada itu kan kelihatan bendanya, ya. Yang kita teliti itu kelihatan. Nah, ini yang gaib ini kan susah ini. Nah, makanya syarat pertama untuk menjadi orang yang muttaqin itu percaya kepada yang gaib. Ada yang namanya gaib hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa percaya kepada Allah. Komunis tidak percaya kepada Allah, tapi dia nikmati ciptaan-ciptaan Allah. Dia makan buah-buahan, dia makan daging, dia hirup udara itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang profesor doktor pun juga ada sebagian juga tidak percaya kepada yang gaib hakiki Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terlalu mengandalkan yang namanya otaknya. Ya. Tapi orang tua kita, ibu kita, nenek kita, tetangga kita tanyakan, apakah jenengan percaya kepada Allah? Ya. Sang pencipta, dia mengatakan percaya. Jadi masalah keyakinan kepada yang gaib ini ialah memang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lalu yang gaib itu juga termasuk malaikat, itu gaib. Gaib. Kita harus yakin. Ya. Lalu yang nomor tiga, yang gaib itu termasuk juga jin. Kita harus yakini ada makhluk Allah yang namanya jin itu. Banyak bertabur dalam Al-Qur'anul Karim, banyak bertabur dalam hadis-hadis Rasulullah menerangkan tentang jin ini. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada jin itu. Lalu ada juga dalam surat Ar-Rahman, Allah memberikan informasi ialah ya masyaral jin wal insa in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau kalian ingin terbang nembus langit, ya kita disilakan oleh Allah, ya ditantang oleh Allah menembus bumi, silakan. Ya, baru kita bisa lakukan dengan bisultan, itu ialah ilmu dengan sains itu. Jadi terakhir juga pada surat 100 nomor 14 disebutkan ada jin di sana. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnatun. Ada jin itu.
tapi itu termasuk ghaib seperti itu. Nah, ini syarat yang pertama kita baru menjadi muttaqin itu ialah yakin kepada yang ghaib ini. Yang nomor dua, ini yang paling penting. Nomor dua, setelah kita yakin kepada yang ghaib, maka operasional daripada yang ghaib ini ialah wayuqimunas shalah, itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat, ini yang paling penting. Jadi sering saya katakan di mana-mana, di masjid-masjid di mana-mana, baik di Jawa, di luar Jawa, bahwa tujuan utama dan pertama kita dimunculkan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Belum ada yang membantah ini, silakan dibantah, untuk sholat. Ya, untuk sholat. Jadi yang kedua kriteria muttaqin itu wayuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada akhir hayatnya, pada akhir hidupnya, juga berpesan kepada kita semuanya, Allah, 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 as-salah, 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 fima malakat aimanukum. Allah, Allah, sholat kalian, sholat kalian, sholat kalian. Jadi jangan sampai, dan orang-orang di bawah kalian. Jadi sangat penting dalam hidup kita ialah sholat ini. Dan ini yang berlanjut setelah Ramadan, kita lanjutkan yang namanya sholat. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kan ada batas kontraknya. Puasa ada batas kontraknya. Ya, hanya 29 atau 30 hari dalam setahun. Walaupun ada juga puasa-puasa setelah Ramadan, tapi sunat hukumnya. Tapi kalau yang namanya sholat ini, dalam bulan suci Ramadan yang mendampingi puasa itu, begitu usia Ramadan, lanjut ini. Apalagi sholat yang lima ini, itu hebatnya yang namanya sholat ini. Yang lain-lain punya batas waktu, haji besok, umroh, itu terbatas waktunya. Haji hanya 6 hari aja, selesai sudah. Tidak harus ke Madinah, ada batas kontraknya. Tapi yang tidak punya batas kontrak ialah yang namanya ibadah sholat ini. Sampai kita masuk liang lahat baru selesai. Ya, selesai yang namanya sholat. Lantaran itu, sesibuk-sibuk kita, sehebat-hebat jabatan kita, sekaya-kaya kita, sehebat-hebat pangkat kita, sampai ke jenderal dan sebagainya, presiden dan sebagainya, jangan sampai meremehkan yang namanya sholat ini. Ini karcis kita, dan ini yang menentukan nanti harga dan value kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sholat ini. Karena awal sekali nanti diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kriteria syarat kedua takwa itu ialah sholat ini. Sholat ini. Nah, lantaran itu terus kita kaji yang namanya sholat, karena setiap hari kita lakukan yang namanya sholat ini. Ya, jadi sesibuk-sibuk kita, maka jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat ini. Insya Allah selamat kita dari dunia dan akhirat kalau kita pegang teguh yang namanya wasiat Rasulullah yang namanya sholat ini. Pemirsa TV UB yang saya hormati, barangkali ini kajian kita di siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ini masih berlanjut sebenarnya, kriteria muttaqin ini sebagai bekal yang terbaik untuk menghadapi hidup di dunia sampai kita selamat di akhirat. Baru dua, ada sekitar 10 atau 11 kriteria muttaqin ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.